Dan ini Brio yang model sekarang atau New Honda Brio. Dan ini tipe yang E CVT. Tampilan dari depan memang beda banget. Yang Brio E CVT ini. Pengiriman Honda Brio yang new tipe yang E CVT ke rumah konsumen. Dan teman-teman nanti kita lihat prosesnya untuk pengiriman dari Honda Brio ke rumah konsumen, dan kebetulan untuk rumahnya itu dekat banget dengan kantor kami, yaitu ada di Kusuma Kendal. Itu dekat, paling nggak ada 1 kilo udah sampai rumahnya. Nah, jadi misalkan teman-teman mau beli Honda Brio yang new model, baik yang tipe SE ataupun yang RS, bisa kontak ke saya, dan nomor telepon sudah saya cantumkan ada di deskripsi. Mau beli cash, kredit, kami siap semuanya untuk membantu. Dan tadi maksudnya yang konsumen yang saya kirim ini khusus untuk wilayah Plada, yaitu ada Kota Kendal, Semarang sekitarnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang di luar dari Kota Plada atau di luar dari kota yang tadi saya sebutkan, DP-nya minim 25%. Kita bisa kirim, pasti. Dan tempat kami stok ready, pilih warna, dan mau tipe yang E, baik yang manual ataupun yang matic, kami ready semua. Dan juga untuk yang RS kami juga ready. Dan ini kita proses perjalanan ke rumah konsumen. Jadi setelah kita siapkan semuanya dengan 100%, maka mobil kita kirim sesuai permintaan jam dan sesuai permintaan dari konsumen. Nah, biasanya konsumen memang untuk pengiriman itu ada yang menanyakan soal jam, harus dikirim jam sekian atau misalkan bebas. Nah, itu semua kita perlu tanyakan kembali ke konsumennya. Intinya pelayanan itu penting. Jadi misalkan teman-teman, Bapak Ibu, kita bisa ngirim kapan saja sesuai permintaan panjenengan-panjenengan semuanya. Tentunya dari pelunasan kita ada jeda waktu untuk proses minimal 1 hari. Nah, itu baru kita proses untuk pengiriman. Nah, contoh sama yang seperti yang saat ini. Kita lagi proses pengiriman ke rumah konsumen dan dekat banget dari kantor kami. Langsung kita tiba. Pokoknya teman-teman kalau misalkan mau beli baik Honda Brio ataupun RV ataupun yang lainnya, City Hatchback dan lain-lain, BRV, kami siap untuk membantu. Dan ini sudah sampai di rumah konsumen. Jadi sebelum serah terima harus dicek kembali atau dicek semuanya. Kita cek semuanya total sebelum serah terima. Oke, mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat. Teman-teman kalau minat mau beli Honda Brio langsung aja kontak ke kami. Mau cash kredit langsung aja kontak ke kami. Oke, salam super.